Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu airdrop. Airdrop adalah altcoin atau token yang diberikan secara cuma-cuma oleh sebuah proyek koin ICO. Sebelumnya mereka telah mengalokasikan jumlah koin atau token yang sudah didistribusikan dalam bentuk airdrop, dan setiap peserta telah ditetapkan jumlah token yang akan mereka terima. Setelah mengikuti forum atau mengisi forum pendaftaran airdrop. Untuk itu, dalam mengikuti proyek airdrop, yang paling diutamakan yaitu mengisi data dengan benar dan data yang digunakan adalah data asli kita, bukan data orang lain yang kita gunakan. Terus untuk mendapatkan bayaran dari proyek airdrop, hal yang penting yaitu mengikuti proyek airdrop saat proyek tersebut dibuka di awal waktu. Dan apabila token tersebut sudah masuk market, maka secara otomatis kita bisa untuk menjualnya menjadi BTC atau Bitcoin atau ETH atau Ethereum di market yang sudah diinfokan oleh penyelenggara koin airdrop itu di official Twitter dan Telegram mereka yang sudah kita follow. Dan kemudian kita bisa kirim BTC atau ETH-nya ke Indodax untuk ditukar ke IDR atau rupiah yang bisa kita cairkan ke rekening bank melalui Indodax. Dan untuk syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengikuti airdrop, sudah saya sediakan di deskripsi penjelasan lengkapnya. Klik saja judul video ini dan geser ke bawah, nanti akan muncul penjelasannya. Oke, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya untuk klik tombol like pada video ini, klik tombol subscribe, dan klik tombol loncengnya juga, agar kalau ada video terbaru dari saya akan langsung muncul di notifikasi akun YouTube teman-teman. Komen di video ini jika ada yang belum kamu pahami. Cek juga ya video-video saya yang lainnya teman-teman. Dan share juga ya di semua akun sosial media yang kamu punya jika kamu suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.